Nere! Eh, pekat betul! Nere! Ya, tuan! Tuan? Apa resipinya tuan nak makan hari ini? Aku nak makan mak cili api. Cili api? Apa tu? Apa tu? Tak payah, tak payah. Gini, yang sebetulnya aku mau abu apa tu? Jaring. Oh, ya. Masak sambal. Pandai pun. Dan lagi satu, aku tak mau ikan besar-besar. Yang sedang-sedang. Hanya ini. Oh, ikan bilis tu. Murah. Murah. RM4. RM4. Tidak, tuan. RM5.8. RM5.8. Aduh, demam. Demam. Tapi aku heran. Engkau ni hari-hari masak memang sedap. Begini. Tapi kenapa badan kau tu kurus? Macam belalang kacung. Tak cukup zat, tuan. Zatnya semua lari ke tukang cuci, tuan. Kalau saya masak sedap-sedap, dia yang cium bau ni. Patutlah badan aku kurus. Cuci-cuci! Laundry! Dobby! Mana dia si Kental ni? Kental! Kental! Saya! Baik, tuan! Hadir, tuan. Betullah seperti kata tukang masak. Badan awak ni semakin lama semakin tambah zat dan semakin kental. Sewaktu tukang masak ni masak, tuan, bila masak, baunya melayang-layang ke tempat saya, tuan. Jadi bila saya bernafas, saya yang dapat zatnya dulu, tuan. Betul, betul. Tapi tuan, badan saya ni dah kurus sikit, tuan. Tengok tu. Banyak kurus. Banyak kurang. Ya, tuan. Semalam saya pergi timbang, 5 gram dah kurang, tuan. 5 gram kurang, tuan. Baiklah, kamu berdua boleh pergi kerja. Tapi mesti ingat, lain kali kalau ada berbau, jangan bernafas. Macam mana saya tak bernafas, tuan? Nanti saya tak boleh. Faham? Ingat tak baik, eh? Kalau ke masak-masak tu jaga. Tuan, nak tanya sikit boleh tak, tuan? Apa dia? Kami ni bekerja dah 5 tahun, tuan. Tapi gaji cuma RM50 aja. Tak boleh ke tambah sikit? Nak minta tambah gaji? Ya, tuan. Nak minta tambah bonus? Ya, tuan. Nak minta allowance? Pandai pun, tuan. Kenapa kerja malas? Sekarang jalan ke tukang masing-masing. Biar bekerja. Aku ada hal kau habis. Faham? Faham, tuan. Apa ni, tuan? Hai, Simin, macam ni susahlah. Peluki. Yelah. Sekali aku masuk union, aku mogok padan ke dia. Dia tak tahu lagi ke siapa. Tak tahu lagi, eh. Tergemuk pula. Tukar masak. Tukar masak. Pekat ke? Ya, tuan. Dah masak? Sudah, tuan. Apa masak hari ini? Lauk yang tuan pesan tu semua sudah saya masak. Dah siap? Sudah, tuan. Silakan. Okey. Thank you.
makan ni. Tak sedap. Hah? Ya, tuan. Masa saya lupa. Saya tak taruh aja nombor tu. Hah? Pergi, pergi, pergi. Lain kali, kalau masak, mesti taruh Ajinomoto. Barulah sedap. Paham? Paham.